Bertemu kembali dengan Pak Susilo dalam program Mari Menggambar. Kali ini kita coba untuk menggambar angsa yang berenang ya di atas air. Kepalanya, oke, ya bagian kepala dari angsa. Berikutnya kita coba untuk menggambar di bagian parunya ya. Biasanya ada benjolan seperti ini di angsa itu, oke. Ada yang buat seperti ini aja. Berikutnya kita akan membuat mulutnya. Ya, mulutnya seperti ini. Ya, berikutnya bisa juga ditambah seperti ini. Ya, seperti ini ada ya, angsanya. Untuk baca tadi ya, seperti ini parunya. Buat matanya, mata angsa itu kecil ada dari atas, ya, turun, melengkung adik-adik jangan lupa. Terus saja dari ya, sampai berhenti di sini. Terus turun. Turun terus, sampai jelas. Kita tarik naik ke atas, terus ya pelan-pelan. Ya, satu. Kita tarik garis lagi ke bawah. Dua, tiga. Kita tarik ya ke bagian bawah. Nah, kita tarik ke belakang. Ke belakang, terus saja. Ya, terus ya, satu, dua, sama masih ingat itu ya untuk menggambar ekor. Buat garis keluar sedikit, setelah itu adik-adik tarik garis ke depan lagi. Dua, satu, ya, tarik ke depan adik-adik. Ya. Sedikit seperti ini, ya. Setelah itu tarik ke depan. Satu, ya. Berikutnya, ya seperti ini, ya jadi ya air satu, ya jadi ya. Berikutnya tambah lagi, mulai dari sini dua, ya. Berikutnya tarik garis lurus, ya. Cukup sekian, terima kasih atas atensinya dalam menyaksikan video saya ini ya dari awal hingga akhir.